Indiyallah ya Rabbal Alamin. Kalau pasal Rabbat Tertasalam, semoga senantiasa terlibat dan surah pada jujur dan yang mulia pada polisi dunia Habibana wa Nabiya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa dari kami khusus untuk para jamaah temu Allah, diberikan keberkahan usia, terutama diberikan kesehatan pada waktunya bisa berangkat karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah dan ibadah umrah, ibadah mabrur, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya penyampaian mungkin ucapan Tawis Pang Wirujam bahasa sunanya dari PT Sakinatul mewakili wajah Seriba yang tentunya mungkin Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim wa atimul hajja wal umrah tariyah alayah Hadratul Kiram Ustaz Najib Saparal Hajjah dan Sayyidati Ibu Hajjah Syarifah Syarifah Al-Mudaim itu orang Mesir tapi Ibu Syarifah orang Padang. Syarifah Mudaim teh sasakalana konon katanya Syekh Syarif Hidayatullah. Tapi kita ketemu masalah nasabnya, kita itu nabi si kana Ba'alawi. Kerir gitu ya. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Syarrafahu wa'adzamahu wa'karramahu mimman hajjahu awi'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ketika ini Nabi ya. Allahumma ya Allah zid hadzal baita, tambahkan kepada rumah ini tashrifan kemuliaan, kehormatan, wa ta'ziman keagungan, keagungan, wa mahabatan dan kecintaan, wa zidman syarafahu dan tambahkanlah juga ke warna hidup, bentuk kubus gitu. Nah diri Bapak Ibu, kita manasik, manasik itu dari kata nusuk ya, nah apa sih nusuk? Sekir dari kata nusuk. Ayah doang kan Bapak berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang sudah ditentukan, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh syariat, oleh kanjeng Nabi SAW. Jadi sama seperti halnya ibadah yang lain, please tong ditambahan, tong dikurangan ya, seperti sholat subuh dua rakaat, dua rakaat. Atau saja nak dua rakaat tu yang luar biasa itu kan? Tongkroning solat subuh nak, solat sunat fajar, ya sebelum subuh dua rakaat, sekarang ya tu kali jalan ma'ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Alayah. Dan serulah manusia untuk berhaji. Saya sahaja terima umroh. Ini ada bukunya,
berhaji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wala kulli dhamirin, atau mengendarai kendaraan unta yang kuat. Ya'ina min kulli fajin amin, daratan dari negeri-negeri yang jauh di Sukrat, di Sikrum, dan datang hari itu. Ya, dan ini perintah. Perintah Allah Ta'ala. Khitobnya ini adalah kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti akan diceritakan ada tafsir dari Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Jadi opat nanti sana sarapan intinya opat intan di Mekah, opat kali 5 20 20 kali 100 ribu seberapa? 20 kali 100 ribu. Hah? Hah? 2 juta? 2 juta pak? 2 juta kali sholat? Wah, lebih ke kiamat oke. Pensiun. Please deh, jangan. Kekudu ngitung-ngitung bak mungkin. Yang penting kita melaksanakan ibadah sholat. Karena juga tidak dilarang kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Allah Ta'ala memerintahkan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Yang sholat teh kewajiban ke kaum muslimin. Rawat ribi na yata bojona. Ya, aku cekan kepala si Aji deh cek. Di subuh kan, babarengan, terus pada sholat subuh, lepas. Nepi kawaji lohor, ya. Baya. Eta hari kita kan ngambil denturnya. Bitis denturan, di apra kita segitu lega nang Masjidil Haram, Haji. Di apra, Ji, ke Rasulullah. Itu kan kalah-kalah ngapre, kan begini. Gitu kan. Beri jen, neangan ibarat neangan jarum dina jarami, gitu kan bahasanya. Pikir-pikir pas. Nong abdi ke Masjidil Haram, kabab. Malik ya, abdi itu satu. Nah itu juga nengok cete yang anjel mahiji. Padahal sering abi mengatakan kalau tersesat balik lagi ke Masjidil Haram, minta kepada Allah supaya bertemu dengan pembimbing atau anjel manuwau lah gitu. Terus ke Multazam, cete kepada kepada tinggi pohokin tu asli. Ah, dong kata ke Multazam. Dapok di Multazam, Multazam hanya 1.5 meter ya. Namun sih maksa ke Gusti, ya Allah capek Gusti, ini bulan dan ini bulan aja lewat aja. Ya Allah, pas aki-aki karunya. Itu ada lampu hijau, penanda memulai tawaf. Nah biasanya, kalau kami ya, itu tidak langsung turun kuning ke batur. Nah, hati-hati nih, beberapa kesalahan dalam tawaf itu, kita termasuk turun kuning atau bibir. Kan kalau belum waktunya kita satu lurus dengan Hajar Aswad, tekudu miluan, betul nggak? Karena diusahakan lurus dengan Hajar Aswad. Bagaimana cara meluruskannya? Hajar apa? Di sana ada lampu hijau. Ah, kita sudah lurus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baru memulai. Kalau sudah yakin, saya sudah lurus. Nah, kesalahannya adalah omong-omongan banyak, ya. Pembimbingan pasti dipayun, ya enggak? Pembimbingan sudah sampai di Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan banyak masih kira-kira bukannya manis. Makan itu sese, gitu kan? Tapi apa harus umur-umur-umuran makan gampang bohong? Sese ingatnya. Nah, udah? Lanjut, Bu. Nah, sampai lagi sudut sebelum Hajar Aswad. Sebagian ulama ada yang mensunahkan mengangkat tangan, tapi tidak dikecup. Cukup ya Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dikecup. Ada juga ya, tidak usah mengangkat tangan, cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita sudah di rukun yamani, ya kan? Lalu kemudian doa yang disunahkan. Inna hamda. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sadar-sadar soal tadi sigel kepalan. No, cuma dulu mimpin cuma gitu. Nah, teman, sadar. Allahumma zidna hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ketika ini Nabi ya. Allahumma ya Allah zid hadzal baita, tambahkan kepada rumah ini tashrifan, kemuliaan, kehormatan, wa ta'ziman, keagungan, keagungan, wa mahabatan, dan kecinta, wa zid man syarafahu, dan tambahkanlah juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqara fi mazida. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa barakatullahi ta'ala ala kulli sahabati wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan bariyus samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad-dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannah wan-najata minan-nar wal-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbina min bil-khair. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang penuh dengan dosa dan noda. Rabbana ya Allah, betapa banyak dosa dan noda itu dalam kitab catatan amal kami ya Allah. Rabbana ya Allah, memohon kepadamu, kami merindukan perjalanan seperti ini menuju ke rumahmu ya Allah. Rabbana ya Allah, jadikan ini perjalanan terbaik sepanjang hayat kami. Kami akan menemui engkau di rumahmu ya Allah. Memohon ampunan atas dosa-dosa kami ya Allah yang begitu banyaknya sepanjang hayat kami. Rabbana, memohon kepadamu atas keberkahan hidup kami, atas kenikmatan yang telah engkau berikan kepada kami, kami mensyukurinya ya Allah. Tapi mohon tambahkan keberkahan itu untuk jauh lebih memberi manfaat kepada siapapun, bukan hanya kepada keluarga kami ya Allah. Rabbana ya Allah, jadikan ini perjalanan yang memberikan kenikmatan bagi kami ya Allah. Dan jadikan ini umrah terbaik untuk mendoakan semuanya, terutama doakan kedua ibu bapa kami ya Allah. Rabbana ya Allah, lancarkan perjalanan ini, berikan kesehatan lahiriah batiniah, berikan kenikmatan dalam dada hati kami untuk menikmati perjalanan terbaik ini. Dan jadikan ini umrah terbaik, umrah yang mabrur dan mabrurah bagi kami, yang akan memberi dampak lebih soleh lagi kami setelah pelaksanaan ibadah umrah ini. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dirotana wa ta'lamu ma fi nafsina faqfirlana binubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lina. Allahumma inna nas'aluka imanan daliman dibashiru qalbana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibuna illa ma katabtahu lana wa raddina bima qassamtahu ya arhamar rahimin. Anta waliyuna fi dunya wal akhirah, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيوبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah fayassir umurana ya Allah fayassir umurana ya Allah wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa akhtim bis salihati a'malina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Segitu pengintan ibu-ibu bapak punten sanitan buas dan biasa bekal untuk melaksanakan ibadah. Semoga ibadah ibu bapak semua tidak ibadah yang terbaik dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, amin. Baik, hadirin yang berbahagia, ada mungkin sudah memegang itu jadwal perjalanan, tapi diinformasikan juga untuk menguatkan pada jamaah, yaitu di hari Rabu tanggal 11 September 2024, tepatnya jam 01.00 jamaah berkumpul di Wisma 2 Pusdikpol. Oke. Sakinatul Ajib ya. Baik. Sakinatul Ajib. Sakinatul Ajib. Sakinatul Ajib. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, berarti nama depannya itu atau misalnya pada kumawe ke manggala ya sama olangan-olangan re ya tidak penting mah aman dan nyaman eta kan ulah nepi ka pas ke tawaf merosot ripuh gitu ya ini secara da'ah gitu ya ketika sebelum ihram. Nah setelah ihram tak boleh. Jadi hanya dibelitkan lagi. Dibelitkan. Ya. Dalam keadaan tertutup semua. Termasuk bahu. Ya. Ketika akan tawaf, akan. Jadi, akan tawaf, maka posisinya di rumah. Nanti nanti intiba. Ya, kati ngali, katawis. Kali mulai dibalik menjadi ulah kecang. Maknanya kan, padahal di keraningan itu dia akan istilah ya ketika akan tawaf bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jadi intiba itu begitu namanya memperlihatkan apa bahu-bahu sebelah kanan bismillahirrahmanirrahim beres tawaf langsung dilipatkan lagi. Jadi ketika sa'i dalam keadaan diharungkan deui dan memang hanya gini sekarang. Jadi sang itu ya, karena nanti belum pernah kata ya. Mendatang sokara liput ke gitu. Nah itu kan. Jadi, sangat tahu Isma, si kain ihram diharudun ke. Jadi, anu paling pokok makan bawahnya kan. Mana kain ihram kan, Zah? Nah, rasakan menang. Oke. Jadi, teh. Hanya gitu ya, jadi selimut tadi. Terus terang, anda melihat? Siap, enggak? Nah, haji gaji mana tuh? Nah, oke. Okay. Ini macam-macam ya. Saya pada dasar nama menutup. Menutup aurat kita, tapi dengan keadaan aman dan nyaman, oke? Okay? Lagi, oke, okay, oke, okay. Kiri kan kiri, nah gitu, kami tegak kontan ya kiri, oke, okay, terus, nah, kiri, oke, okay. Yang mau paling mudah lah. Nah yang paling dalam ditarik ke sini. Ya, walaupun kira air ada malam mungsetik tenan awal. Ditarik.
Hari-hari kita perlu ada itu sekarang ya.
Jadi apa, Bu? Model-model korma ajuan sekali lagi ada orang root tau gak sih root tau itu korma basah ya basah gitu. Ini kan sendoknya amel, kenapa di bawah ini kan ayam ada mau ayam gak? Mau kalau panas. Ya, bu, ayo.